Penulis Irham membaca waktu. Berita tanggal 27 Februari tahun 2023 Reat Mode acara Mobile World Congress 2023 telah berlangsung dan OnePlus akhirnya memamerkan hasil kolaborasi mereka dengan pengembang game Tower of Fantasy Game. Tetapi demo untuk fitur penelusuran Ray dalam permainan hanya ditampilkan dalam acara ini. Ray Tracing sendiri adalah fitur yang memungkinkan efek bayangan, refleksi, transparansi, dan efek pencahayaan yang lebih nyata pada gambar. Untungnya, perangkat OnePlus 11 5G yang ditenagai oleh Snapdragon 8 Gen 2 sudah mendukung fitur penelusuran Ray. Fitur penelusuran Ray adalah salah satu fitur terbaru yang akan menambah pengalaman permainan. Bermain yang lebih nyata dan menarik. Selain kolaborasi dengan pengembang game, OnePlus juga memamerkan fitur penelusuran Ray pada fitur wallpaper langsung. Dengan penampilan yang lebih mendalam. Ini membuat fitur wallpaper langsung pada perangkat smartphone OnePlus terlihat lebih realistis. Tentu saja juga diharapkan bahwa lebih banyak game akan mendukung fitur penelusuran Ray. Dan juga lebih banyak kolaborasi antara pengembang game dan vendor ponsel cerdas untuk memberikan dukungan penelusuran Ray yang optimal.